Assalamualaikum. Di video kali ini saya akan membuat sayur lompong ya teman-teman. Ini nanti Mboke mau tak bikin sayur. Sayur lompong. Hari ini saya mau bikin sayur batang keladi ya, atau sayur lompong kalau orang Jawa. Ini enak sekali ya kalau ditumis, apalagi kalau ada ubi talasnya yang besar-besar kayak gini. Pertama saya akan kupas dulu ya batangnya ya, biar nggak keras. Seperti ini. Oh, ini masih ada ini. Seperti ini. Aku udah mulai tumis ya. Mau tumis ini dulu. Ini bumbunya. Cuman sama itu jahe, ebi sama daun bawang, cabai sedikit. Ini nggak pakai bawang ya, bawang mahal. Tadi barusan itu ada batu jatuh, untungnya nggak kena piring ya. Dari atas sana. Jadi kalau masak di sini tuh harus hati-hati karena di atas itu tebing. Panas, wajannya belum panas. Masukin dulu jahe. Thank you.
minyaknya kebanyakan nih. Aku kurangin dulu. Minyaknya kebanyakan. Tambahin aja kalau kurang. Masukin bawang sama bawang daun bawang ya, sama ebi, sedikit cabai. Ini mah nyoting orangnya, bukan nyoting masaknya. Masukin ini dulu ya. Yang ini dulu ya. Batangnya dulu. Ya, kena minyak. Baru masukin umbinya, talesnya. Wah, sepertinya sudah matang ini. Ini Mboke sudah selesai masaknya. Ini sudah siap dihidangkan. Terima kasih ya sudah menonton channel Mboke, sudah support channel saya. Semoga kalian juga semakin sukses. Thank you.